Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa assir, Rabbi tammim bil khair. Saudara Ustaz Amirul Imam Surau Putra Al Amin, Barisan Ahli Jawatankuasa Surau. Seterusnya para jemaah muslimin muslimat, tamu jemputan kita, panelis forum kita pada malam ini, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini kita diberi kesempatan, kekuatan untuk mengikuti sama-sama kita berjemaah di surau ini dan mengikuti majlis ilmu yang telah disusun khas oleh Surau Putra Al-Amin sempena dengan Minggu Usrah Jemaah siri kelima bagi tahun ini yang dianjurkan oleh Surau Putra Al-Amin dengan kerjasama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau PPZ dan disokong oleh geng Surau Putrajaya. Jadi alhamdulillah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sejak program berlangsung pada 13 September yang lalu sehinggalah ke saat ini sangat memberangsangkan, memberi dorongan, dukungan dan juga sokongan untuk pihak surau ini meneruskan program-program ilmu pengimarahan demi membimbing dan menyemarakkan pengimarahan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat. Alhamdulillah, seperti yang dijadualkan pada malam inilah merupakan forum penutupan program Mujma' 5 ini dengan satu lagi topik yang akan kita kupas dan kita bincang dengan temanya hijrah dan pengorbanan sempena dengan mujma' ini. Tetapi tajuk yang untuk forum bagi slot yang terakhir ini kita memilih tajuk saudara Amirul, pengarah program mujma', meletakkan tajuk I am me. Saya tanya kenapa pilih tajuk I am me. Dia kata I am me sekarang ini begitu hangat diviralkan di media ataupun laman sosial. Jadi kita nak membincangkan tajuk I am me dari sudut yang positif sempena dengan semangat hijrah yang akan kita sambut lebih kurang beberapa hari sahaja lagi bagi tahun 1438 Hijri. Untuk membincangkan tajuk ini, dua orang panelis bersama-sama dengan kita pada malam ini, di sebelah kiri saya ini sahabat dan juga kenalan lama, saudara Muhammad Hafiz Hamidun ataupun lebih kita kenali sebagai Hafiz Hamidun, merupakan seorang penyanyi nasyid dan beliau juga seorang komposer. Kalau dulu kita kenal menerusi penampilan dalam berbentuk kumpulan UNIC, tetapi selepas daripada itu dia bergerak secara solo dalam bidang industri nasyid sekitar tahun 2007 dan menghasilkan beberapa album. Dan beliau juga pernah walau sebagai seorang penyanyi, beliau juga pernah terlibat dalam industri drama. Pernah ditawarkan juga
oleh Scott Production. Dan baru-baru ini kita semua kita mengikuti perkembangan Hafiz dalam satu isu yang kontroversi. Tetapi pada malam ini saya tidak akan bertanya tentang Joy Refa, dan lebih daripada itu adalah kita ingin membincangkan apa yang lebih penting tentang perjuangan hidup kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Terima kasih kepada saudara Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Panel kita yang kedua tidak asing lagi, Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Saya begitu berhati-hati untuk menyebut nama Ustazah. Kalau salah sebut nanti Ustazah correction dalam ni juga, supaya menyebut namanya dengan betul dan juga nama ayahnya juga disebut dengan betul. Kerana kita nama Dusuki, Dasuki, Muhammad Dasuki, banyak kan. Jadi kita, saya hafal betul nama Ustazah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, I am me, sebut betul-betul, bukan I am me. I am itu lain, me itu lain, kan? Nanti mungkin Hafiz boleh nyanyikan sikit lagu. I am me, I am me, kan? Sayang, sayang, sayang. Saya nak minta Hafiz untuk mulakan tajuk I am me. Ataupun kita lebih mudah kita nak fahamnya bahawa jadilah diri kita sendiri. Macam Mahmud Khadir pun sebut kan, kun anta, jadilah diri kamu. Dalam kita nak berhijrah, dalam kita nak merubah ini, kita tidak perlu untuk meniru orang lain. Kita gunakan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Kerana Allah itu maha adil. Allah menjadikan manusia ini ada kelebihan, ada keistimewaan dan ada keupayaan masing-masing. Maka keupayaan dan keistimewaan inilah yang perlu kita congkil, yang perlu kita kenal pasti, supaya kita menjadi I am me. Nah, jadi saya nak minta Hafiz, mungkin pengalaman peribadi, bermula daripada awal sehingga sekarang menjadi komposer, menjadi penyanyi yang terkenal, pernah mendapat memenangi beberapa anugerah dalam bidang industri muzik. Kalau ikut dia punya apa ni, laman sosial juga pernah diiktiraf antara artis yang mempunyai followers yang paling ramai sekali. Kan, jadi kita nak mengikuti sejarah hidup beliau, bagaimana I am me itu, diri Hafiz sendiri sehingga berada pada tahap sekarang ini. Silakan Hafiz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi Ustaz Jaka, Ustaz Zakaria, Ustaz Zakaria, kita semua di Jemaah Surau Putra Al-Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila dapat tajuk I am me ni, saya tahu dah. Ada orang saya tadi sebelum saya sampai, saya masuk dekat Instagram, dia tanya, Datuk Vida ada tak malam ni? Ya, itu saya tak jawab lah kan. Tapi di mana-mana saja semua pun dah mungkin dengar lah ya. Saya dengar-dengar juga, tapi Ustaz selalu layan YouTube kan. Tak apalah, version ayam ni itu tak apa, kita ayam, I am me kita yang pada hari ini kan. Satu tajuk, satu kupasan yang saya rasa simple. Tetapi mungkin sebenarnya tajuk ini nampak catchy, tapi penting untuk kita sembangkan bersama. Bila sebut pasal I am me ni, maksudnya saya ialah saya. Itulah penegasan tu Ustaz. I am me. I am beautiful. Lagi apa Ustaz? I am pretty. Itu semua, itu confident. Tapi tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa simple saja. Kalau kita nak cari I am me, siapa diri kita, sebenarnya potensi diri kita yang baru kita jumpa ni, semuanya sebenarnya tak banyak. Dalam diri kita, mungkin kalau yang masih di alam persekolahan, masih belajar di universiti, kita baru jumpa 1-3% saja yang dah mula bekerja, yang dah berkejaya, yang dah ada perniagaan dan sebagainya. Mungkin kita tambah lagi 10-20%.
Tetapi yang kita jumpa tu pun belum sebenarnya potensi yang terbaik Ustaz. Kadang-kadang Ustaz bawa kita jumpa sikit je. Ada orang dia kata, saya nak jadi diri saya. Jadi kalau saya nak jadi seorang seorang peniaga misalnya, kalau saya nak jadi seorang peniaga, saya kena ambil attitude saya. Saya memang suka pentingkan diri sendiri. Saya memang suka tamak. Saya memang suka tipu orang. Tak boleh lah. Walaupun kita kata I am me, tetapi sebenarnya sifat dan juga kriteria yang kita kena cari ialah sifat-sifat yang terbaik dalam diri kita. Bila nak sebut pasal sifat-sifat yang terbaik dalam diri kita ni, pasti kita kena tengok balik diri kita. Ada tiga persoalan, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Tiga persoalan saja yang kita kena cari dan kita kena jawab untuk mencari siapa diri kita. Yang pertama, siapa kita? Itulah dia, di mana asal kita. Di mana asal kita? Kalau kita faham di mana asal kita, ada orang tuan-tuan, saya asal daripada negeri Perak, budak kampung, Teluk Intan Ustaz. Okay? Tapi bila kita dah duduk, saya rasa di saya duduk di Petaling Jaya daripada tahun 2001. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya dulu, daripada tahun 1997, daripada form 1 lagi, mak saya dah keluarlah rumah, pergilah duduk asrama, jadilah diri sendiri kan. Tapi kita rasa masa tu kita tak faham tujuan ibu dan bapa kita ni hantar kita pergi asrama. Tapi dulu lainlah Ustaz, tahun 97, umur 13 kan, umur 13 tercuri pembaris kawan pun rasa bersalah. Sekarang ni ya Allah Ustaz, itulah semua orang pun tahu ya, umur 13, 14, 15 dah boleh tak tahu apa yang difikir. Itu kata dulu umur 13, umur 12, umur 13 tercuri pemadam kawan pun kita rasa bukan saja-saja curi, tiba-tiba terjumpa dalam dalam beg kita kan. Sebab kawan-kawan dulu memang suka kumpul pemadam. Kalau Ustaz pernah main lah kan, dia ada satu pemadam tu tebal, Ustaz kan, tekan-tekan kita menang, kita ambil pemadam dia. Itu dulu lah, itu je umur 12, umur 13, level kita itu je. Tapi sekarang Masya Allah, saya tak tahulah dengar berita kan, sedih sebab hati kita. Itu yang terjadi lah. Siapa diri kita? Kalau kita berasal daripada macam saya kata, okey, saya berasal daripada kampung, saya suka dengan cara didikan di kampung, kita relax sikit. Bila masuk sekolah asrama, kena ikutlah cara asrama. Saya dulu belajar di Kulim, MRSM, PDRM. Sebab ayah saya polis, jadi kena ikut latihan kepolisan setiap hari Sabtu. Kena pusing camp, kena lari camp. Habis pusing 2-3 jam kita pusing dan sebagainya. Okey, habis sekolah menengah, masuk pula alam institusi pengajian tinggi dan sebagainya lah. Sampailah aku fikir. Bila kita tanya siapa diri kita, adakah kita nak selama-lamanya membawa trademark kita sebagai orang kampung dan kita nak kekalkan diri kita selama-lamanya dalam keadaan itu? Kalau yang baik tuan-tuan kita bawa, tidak ada masalah bagi saya. Tapi kalau kita rasa benda tu boleh kita perbaiki, boleh kita tambah nilaikan, itu yang kita perlu kembangkan dalam hidup kita. Di situlah jati diri kita sebagai I am me. Saya tidak pernah rasa malu menjadi orang kampung. Katakan kita berasal daripada kampung, malah kita rasa bangga kerana kita rasa kalaulah agaknya bukan kampung yang mendidik kita ni, macam mana agaknya nak jadi diri kita sekarang? Saya pun tak tahu. Tapi Alhamdulillah, walaupun mungkin cerita kita berbeza-beza. Ada orang sekarang ni kampungnya Putrajaya. Anak-anak kita ni kampungnya dekat Cyberjaya, KLCC, Petaling Jaya dan semua jaya-jaya yang... saya pun rasa belum lagi sampai ke tahap itu. Tapi ada kawan-kawan saya tengok sekarang dah berbeza. Anak-anak dengan didikan yang zaman sekarang, zaman yang serba canggih, apa yang akan mengikat dan akan menjadikan anak-anak itu ada kualiti seperti kita ialah kita sendiri. Apa yang kita bagaimana kita bawa diri kita, itulah juga akan terjadi pada generasi kita seterusnya. Siapa diri kita itu soalan yang pertama. Nombor dua, untuk apa kita di sini? Itu soalan yang penting. Untuk apa? Ada orang bila kita pandang dalam skop yang lebih luas, ada orang rasa ya betul dalam agama kata kita dicipta untuk jadi khalifah di muka bumi dan macam-macam lagi lah, adalah tujuan kita untuk kita gunakan diri kita ni untuk kebaikan pada orang lain. Tapi
sejujurnya pada saya, dalam erti kata sekarang ini tahun 2017, dalam zaman yang orang sekarang ni kena lepaskan diri sendiri dulu. Kadang-kadang dia rasa kalau dia pun tak lepas, macam mana dia nak bawa orang lain. Betul, itu sifat dan juga pemikiran yang kita perlu ada. Tapi tuan-tuan, untuk kita tahu apa tujuan kita dalam hidup ini, saya ada satu falsafah yang saya sentiasa bagi tahu pada macam-macam program tu. If you want to go fast, you go alone. Kalau kita nak pergi cepat, kita pergi sendiri. But if you want to go far, you go together. Kalau kita nak pergi jauh, kita kena pergi bersama-sama. Jadi, bila kita sebut kita dah faham siapa diri kita, kemudian kita tanya pula untuk apa tujuan kita di dunia ini, di kehidupan ini, kan? Bukan untuk kita seorang saja. Walaupun kita tahu apa-apa pun, kubur kita sendiri, ramai orang bagi ayat macam tu kan, kubur kita sendiri lain-lain, jangan jaga tepi kain orang lah kan. Bila Ustaz sebut tadi, pasal tadi saya dah risau dah kan, kontroversi tak kontroversi kan, tapi tak mengapa. Pada saya ambil contoh diri saya, tak apa kan. Apa yang terjadi pada saya 1-2 bulan ini, 1-2-3 minggu ini, telah menjadi satu masalah yang sampai keluar dalam surat khabar depan. Tapi pada saya merenung, kalau inilah yang Allah bagi ujian kepada saya untuk dijadikan kisah rumah tangga saya, yang sejujurnya kalau boleh memang saya nak sama seperti orang lain, bahagia dan sebagainya, tetapi tidak menjadi begitu sebab ada masalah-masalah teknikal yang perlu diselesaikan, kemudian dah menjadi satu kes yang dibawa ke mahkamah, dan akhirnya saya melihat kalau apa yang terjadi pada saya dapat bagi hikmah dan pengajaran serta pendidikan kepada orang lain, saya rasa saya bersedia untuk segala-galanya. Kehidupan kita bukan kita fikirkan untuk diri kita semata-mata, tetapi perlu ada orang lain yang perlu kita bawa sama-sama. Kalau kita nak fikir kita nak lepaskan diri kita saja, saya buat tak kisah je lah kan, orang nak cakap apa pun saya tak pedulilah, orang nak panggil sana sini nak suruh sharing ke tak payahlah. Kalau kita nak bersikap sedemikian, kalau kita nak bersikap melepaskan diri sendiri, boleh. Tapi apa yang terjadi, contoh, tak apa, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu, tak apa, saya boleh cerita sikit. Ada berlakunya sikit masalah tentang status perkahwinan saya, sebab walaupun kita dah cuba nak selesaikan, tetapi akhirnya dia jadi complicated sebabnya ada beberapa pihak dan juga masuk campur dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kita cuba nak selesaikan dengan cara yang terbaik, insyaAllah. Apa yang terjadi pada saya, ada hikmah sebab saya melihat mungkin dalam isu ini ada isu yang kita boleh selesaikan seorang, ada isu yang kita kena selesaikan dengan masyarakat, ada isu kita kena bawa berbincang dengan jemaah kita, ada isu kita kena bersama-sama dengan komuniti kita, ada isu kita kena bersama-sama dengan pemimpin kita, ada isu kita kena bersama dengan semua orang. Kita tak boleh lepaskan diri kita semata-mata untuk, kalau kita nak kekalkan sikap menjadi diri sendiri sepenuhnya, kita tak akan jumpa kualiti yang terbaik. Walaupun sikap itu kita kena ada, tetapi kita kena buka juga, kita kena open diri kita untuk terima pandangan, untuk sama-sama bagi pandangan, untuk kita terima pandangan, untuk kita keluarkan potensi yang terbaik. So, soalan yang kedua, untuk apa kita di sini, semua pun tahu. Untuk jadi khalifah di muka bumi Allah, ada banyak kerja yang kita buat. Saya rasa masyarakat di Putrajaya ni mungkin lebih sistematik. Sistematik sebab apa? Semuanya, segala-galanya ada di sini dan disediakan dengan ada tempat lain. Jadi kita pun faham lah, kalau kita bawa ke kampung-kampung sikit, tuan-tuan, surau ada, mikrofon tak ada. Mikrofon ada, speaker tak ada. Ustaz, macam mana tu? Kan? Ini sikit-sikit lah benda-benda yang kecil-kecil kan. Apatah lagi benda-benda yang kadang-kadang kita dah nikmati lama di bandar dan sebagainya, tapi di kampung-kampung tak ada. Tapi mereka cuba yang terbaik untuk sediakan fasiliti yang terbaik untuk masyarakat dan sebagainya. Dengan itu, selalunya bila kita balik ke tempat-tempat asal kita, kita rasa Masya Allah hebatnya kita duduk di sini. Dan kita perlu sama-sama untuk bawa yang terbaik yang kita dah rasa ni bersama-sama dengan orang lain. Yang ketiga, akhirnya setelah kita jawab dua soalan tadi, soalan yang ketiga, tujuan kita. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk jadi yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Betul, Ustaz tadi cakap pasal
kerjaya saya. Ada ramai lah yang tanya kan, oh ini kerja sebagai sebagai buat muzik ni bukan ke menempah menempah pahala ke menempah dosa? Masya-Allah. Tuan-tuan, masa saya tahun pertama di UiTM, saya belajar muzik dekat UiTM. Saya belajar muzik dekat dekat UiTM, saya ambil jurusan vokal. Ini kalau nak jadi juri apa-apa, ustaz lain kali panggil lah saya juri azan ke apa ke. Kita boleh. Kita punya degree dalam vokal. Saya boleh ni semua rancangan Akademi Fantasia semua boleh tapau tu sebenarnya sebagai juri lah. Bila cerita pasal ni, masa saya first day saya masuk ke UiTM tu, saya tak mau cerita lah, tapi lecturer yang bagi ucapan lah, macam inilah program sini kan. Ayat yang pertama dia keluar, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dah syukur dah sebab dia mulakan dengan salam sebab semua majoriti orang Islam. Welcome to hell. Welcome to hell, dia kata. Terkejut saya. Welcome to hell. Kenapa welcome to hell? Ini faculty music. Welcome to hell. Masya Allah. Saya rasa saya senyap. Kenapa pula welcome to hell? Oh, ni kalau yang belajar di sini ni biasanya nanti ni dia sudah bagi satu stereotip. Tapi saya cakap pada diri saya, saya suka music sebab bukan saja suka-suka saja saya suka music. Sebab saya suka, saya suka daripada sekolah, saya suka bernasyid. Daripada saya form 1 tahun 2 tahun 1997, yang saya duk dengar ialah Raihan je, lagu Raihan. Semua lagu Raihan ustaz saya boleh dengar. Saya boleh dengar, saya boleh hafal, saya boleh nyanyi. Masa tu jadi penyanyi dekat sekolah lah. Sikit-sikit lagu, ada satu lagu Raihan, lagu saya lupa lah, Peristiwa Subuh. Kan? Nyanyi sikit. Nak kena nyanyi sikit dah. Lagu Peristiwa Subuh ni saya tak boleh dengar dulu. Masa saya form 1, bila subuh je kan, ustaz selalu pasang lepas dia habis ni. Sebabnya kalau tak semayang kita rasa berdosa sangat. Tepu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayung memecah sunyi, selang seli sahutan ayam. Ayat tu tak, tengok tak sedih lah. Tiba-tiba ada gema pula tu. Hebat masjid. Eko hebat surau ni, satu karaoke ni. Jadi bila selalu kita dengar dendangan itu, saya terbawa-bawa. Saya katakan, ya Allah, saya kata kalau boleh nanti saya nak dalami ilmu nasyid ni. Tuan-tuan, saya tak kira kalau kat sekolah tu sampai lagu tu pun jadi nasyid. Negaraku, itu punya suka nasyid tu kan. Jadi kita belajar taranum, jumpa dengan ustaz, nak tahu ni tentang ilmu muzik ni. Bila saya selepas saya habis SPM, saya masuk ke UIA, saya sebenarnya masuk ke pusat matrikulasi UIA dulu. Saya ditawarkan kos undang-undang law. Itu pun selepas saya tolak JPA. JPA dapat buat IT dekat overseas. Saya kata sebab saya tak rasa nak belajar kat dalam negara. Dekat UIA ni saya rasa mungkin lah masa dapat peluang menasyid dan sebagainya. Kemudian ada peluang sambung pelajaran buat course music. Saya bila dicabar dengan soalan itu, welcome to hell, jadi saya rasa mak ayah saya tidak hantar saya untuk jadi sebegini. Tapi saya faham mungkin ada gurauan, dalam masa yang sama ada cabaran untuk kita ubah stereotip itu untuk jadikan benda yang stereotip selama-lamanya orang akan anggap orang yang masuk dalam dunia muzik ini tak akan membawa erti dan manfaat kepada masyarakat. Tuan-tuan, saya terima cabaran itu. Saya kata, insyaAllah profesor, saya akan ubah, saya akan jadikan apa yang saya belajar ini bermanfaat untuk di dunia dan juga di akhirat. Saya cari seorang profesor yang akhirnya membimbing saya, dan sampai hari ini saya ingat kata-kata beliau. Nama beliau ialah Profesor Dr. Fakriah. Beliau ialah kakak kepada MC tersohor di negara kita, iaitu Saudara Luqman. Mahathir Luqman, teman-teman. Mahathir Luqman. Profesor Dr. Fakriah Luqman ialah kakak kepada Mahathir Luqman. Jadi satu perkataan yang saya ingat, kata beliau, sound is divine. Bunyi-bunyi itu semua milik Tuhan. Music is man-made.
Kita manusia kita yang buat. Samalah kalau kita tadi pertandingan memasak. Kalau kita nak kata pertandingan memasak itu untuk jadikan kita dekat dengan Allah, kita boleh buat. Bagaimana caranya, ingredientnya, tertib, adabnya dan sebagainya. Kalau kita nak gunakan alasan itu untuk dekat dengan Tuhan, untuk jadi diri kita, tapi untuk hebatkan hubungan kita dengan Allah. Sound is divine. Music is man-made. Oh, masa tu umur 20, apa benda Prof kita cakap ni kan. Tapi lama kelamaan saya dapat sedikit demi sedikit apa yang kita buat. Tuan-tuan, itulah yang saya cuba laksanakan. Dulu saya bersama dengan kumpulan UNIC. Ustaz memang banyak buat research pasal saya. Nah, tahu lah UNIC lah apa semua kan. Ustaz ni memang kerja analisa, analisa panel-panel dia kan. Kemudian sampai tahun minat saya dengan muzik, tak apa, saya cuba buat. Tahun 1997, saya dalam masa yang sama, saya di UiTM, saya buat album saya yang pertama. Album solo. Oh, masa tu nama tak ada nama lagi. Nama Hafiz ke, nak pakai nama Hafiz apa ke ni kan. Lagi 1-2 hari sebelum nak print album tu, okeylah kita pakai nama Hafiz Hamidun lah. Hamidun tu nama ayah saya sebenarnya. Ramai yang tak tahu kan, ramai tanya pada program, nama siapa, Hafiz Hamidun bin apa? Udah aku kena sebut nama Tok pula dah. Tapi tak apa, kita guna nama Hafiz Hamidun. Itu album yang pertama. Kemudian album tu membawa pada album yang kedua sampai masuk album yang ketiga. Album yang ketiga namanya album Zikir Terapi Diri. Masa saya tak ada belajar dah. Habis belajar, buka studio, saya kata, okey, inilah destiny saya. Saya nak jadi seorang music pemusik profesional yang dapat bagi manfaat kepada masyarakat. 7 bulan, 8 bulan buka studio, tak ada apa-apa produk. Nah, sudah. Kita pula pinjam duit orang. Kalau pinjam duit orang sangat, adalah partner kan. Apa produk nak keluar ni kan. Tapi saya duk fikir, saya tahu, saya rasa saya jealous dengan Mahizin masa tu. Mahizin, dia berasal daripada negara Sweden. Sweden duduk di London, duduk di UK buat album. Tapi satu dunia sebut zikir yang dia kompos. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you find your way. Yang lain-lain tu semua orang tak kisah dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi saya kata, ya Allah, inilah satu makhluk Tuhan yang aku sedang jealous sekarang. Sebabnya zikir-zikir yang dia buat dalam lagu dia, walaupun senang dan sebagainya. Kita tahu kita dalam industri muzik ni, yang jual-jual CD ni semua kaum Cina. Salesman ni, dia dah tak tahu album mana yang boleh jual, dia boleh sebut. Dan dia orang pun sendiri nyanyi benda tu. Jadi saya kata, saya kena buat album Zikir Terapi. Album ni saya dah ada bayangan dia. Zikir, kita masuk dengan muzik, kita buat video clip sikit, kita cuba promo. Masya Allah tuan-tuan. Saya kata niat saya, kerana saya nak cuba sama-sama dengan perjuangan untuk hebatkan ingatan kita pada Allah buat album Zikir. Sampai hari ini dah 600 ribu CD kita jual. 600 ribu CD, bukan kita dapat tu kita jual ni seorang, tidak, kita pusing balik. Kita buat album, buat program, buat macam-macam program CSR dan sebagainya. 1, 2, 3, saya dah ada 3 album. Tuan-tuan, saya dah jual 1 juta album dah. 1 juta album. Kalau dalam bentuk fizikal, dalam bentuk digital, sudah hampir 400 ribu album terjual worldwide. Dalam bentuk digital. Tapi saya kata itu semua bukan kerja saya seorang lah. Sebab ni saya kata tujuan saya tadi, saya kata saya suka muzik. Saya tahu tujuan saya sekarang ni, saya nak jadikan ini sebagai medium untuk saya dekatkan orang dengan zikir ataupun selawat dan sebagainya. Dan kita tahu ke mana tujuan kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. If you want to go fast, you go alone, betul. Tapi I want to go far, I have to go together. Saya bekerjasama dengan ramai orang. Saya bukan buat seorang-seorang. Saya pakai engineer. Album saya pakai album saya tu kita bawa dan kemudian kita hantar sampai untuk proses mastering dekat Australia lah dan sebagainya. We invest in the religion. Ada orang kata, inilah riding on religion, penunggang agama, macam-macam. Macam-macam istilah, penunggang agama lah, inilah, gunakan agama untuk kebaikan. Oh, ni dia punya ayat tu senang. Tuan-tuan jangan risau. Apa juga yang kita buat, kalau kita faham matlamat dan tujuan kita, saya kata satu saja. I am not using the religion, but I am promoting my religion. I'm investing in my religion. Untuk hasilkan 1 juta album, saya perlu 3 juta ringgit.
at least. Untuk print 1 juta album tu, saya perlukan 3 atau 4 juta untuk print CD tu saja. I need more than 5 million untuk buat marketing, sebab kita kena berjumpa dengan agents and promoter daripada satu dunia. Tapi saya kata benda tu, kita bukan bergerak seorang, kita ada business development dan sebagainya. Kita promote agama, kita promosikan agama ke tempat yang paling tinggi ikut cara kita. Tapi terpulanglah apa yang orang nak kata. Kadang-kadang orang yang tidak faham, dia akan sebut, dia akan cakap macam-macam dan sebagainya. Kalau itu sebagai motivasi pada saya, saya akan ambil dan saya akan terima. Minta maaf, saya ambil masa lama pula. Itulah mukadimah. I am me, menjadi diri saya, dan saya cuba yang terbaik. InsyaAllah, kita tak sabar nak dengar Ustazah pula. Ini kata-kata, silakan Ustazah. Okey, terima kasih banyak kepada Hafiz Hamidun. Tak sangka penyanyi pun dia macam macam penceramah juga kan. Diri Hafiz adalah Hafiz. So macam mana Hafiz menggunakan akak kebolehan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri. Lima bintang. Saya ulangi, Hafiz menggunakan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, tapi dia gunakan ke arah yang positif, positif dalam diri dia. Itulah falsafah yang kita gunakan. I am me, diri saya adalah diri saya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada juga manusia yang cuba menyalahgunakan falsafah ini. Saya adalah saya. So maksudnya kalau seorang itu dia suka merempit, bila kita bagi nasihat kepada dia, ini diri saya, pakar saya dalam bidang merempit, maka saya merempitlah, kenapa ustaz nak marah pula kan? Bidang saya adalah bidang mencuri, jadi saya mencurilah, pakar saya adalah pakar mencuri. Jadi diri saya adalah diri saya. Kita tak boleh jawab macam tu. Dan ada pula satu kumpulan lagi yang LGBT ni, habisnya kumpulan LGBT ni, bila kita pergi dakwah kepada dia, dia cabar pula. Kita kata, ini Allah Ta'ala jadikan sifat saya macam ni. Saya suka gay, saya suka lesbian, saya suka homoseksual. Ini Allah Ta'ala jadikan pada diri saya. Ini, I am me, saya adalah saya. Kenapa saya nak ubah ikut cita rasa ustaz? Kan? Dia pula jadi tok guru pada ustaz. Hebat dia punya syekh LGBT ni. Jadi ustazah, dalam kita nak berhijrah, nak merubah ini, selain daripada kita menjadi diri kita sendiri, perlu atau tidak perlu kita mempunyai satu ikutan, ataupun manusia sekarang kita sebut idola, ataupun uswah, dalam kita nak merubah hidup kita, supaya apa yang ada pada diri kita ini kita tidak tersasar, supaya kita tidak terpesong. Kita nak menjadi diri kita adalah berasaskan acuan, panduan yang telah ditetapkan. Jadi contoh ikutan yang bagaimana yang perlu kita ikuti untuk kita menjadi I am me. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria, khususnya sahabat panelis Ustaz Hafiz Hamidun, tidak apa Ustaz dah. Kepada pihak penganjur, jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam 27 Zulhijjah ni Allah rakamkan atau rekodkan sebagai satu amalan yang baik, dan amalan ini akan membentengi kita daripada sentuhan api neraka kelak. Jadi alhamdulillah, kita cerita terus ya, berkenaan dengan perlu atau tidak perlu kita mempunyai idola ataupun teladan dalam kehidupan kita. Kalau Ustaz Hafiz Hamidun ni dalam bidang vokal, saya tuan-puan, master saya dalam bidang psikologi. Bila kajian ni, eksperimen dibuat, dilakukan, manusia ini dia tidak boleh lari daripada perlu ada idola ataupun ikutan. Sehinggakan bayi yang baru lahir itu, cara dia nak senyum pun dia akan tengok orang di sekeliling dia. Dan kalaulah kita dapat anak yang masam macam muka dia tu kan, sebab mungkin mak dengan ayah tak cukup senyum kat dia. Jadi mak dengan ayah kena banyak senyum dekat dia. Mungkin dia lagi masam kan, tapi sebulan tak laku lagi, 2 bulan tak laku lagi, mungkin 6 bulan kan.
Jadi bila banyak senyum dengan anak-anak, anak-anak dia akan ikut rupa senyum mak ayah dia. Jadi satu kajian dibuat di mana anak-anak yang baru lahir, baby lagi Ustaz, baby lagi newborn ya, baru lahir, dia ditayangkan ataupun dihadapkan pada muka ayah dia. Di ayah dia pegang dia, ayah dia buat mulut macam oh gitu beberapa kali. Dalam beberapa minit, bayi itu boleh dah buat oh. Jadi adalah dia punya jarak kan, dia jarak jangan terlalu jauh sebab anak ni dia masih tak terang lagi kan, dia punya mata tu. Dan kemudian dia letak mengangam, buka mulut macam menguap gitu. Beberapa minit lepas itu anak itu pun buka mulut macam menguap. Jadi nyatalah sebenarnya memang manusia ini ataupun spesies manusia, kita perlukan idola untuk kita maju ke depan. Tadi seronok kita dengar cerita Ustaz Hafiz Hamidun kan, macam mana dia boleh terpanggil untuk buat zikir terapi. Saya dengar zikir terapi dia ni Masya Allah masa saya buat lesik lah dengan Prof Mahaya. Prof Mahaya dia pasang zikir terapi Hafiz lah. Jadi masa kita duduk masuk dekat dalam tempat tu kan, apa nama tempat dah, mesin tu lah kan untuk buat. Oh sama juga eh. Jadi yang dipasang adalah zikir-zikir daripada Hafiz ni. Dan memang sangat tenang. Kita waktu tu pun rasa macam mudah saja ya, lancar segala urusan. Lagi lah tambah Prof, dia duk banyak sangat bagi semangat kat kita, bagi motivasi kat kita. You are very good Masya Allah, this is a sign of wanita solehah. Padahal tak adalah solehah mana, dia yang bagi rangsangan dan juga motivasi begitu. Dan memang kita perlukan contoh teladan. Hatta apabila kita nak menulis pun perasan tak? Tulisan huruf pertama, kita nak buat A, nak buat B, buat C, nak tulis A, B, C. Atau nak tulis alif, bata. Apa yang kita buat? Kita tiru orang. Tengok kawan sebelah buat macam mana. Atau cikgu tunjuk dulu kan dia tulis kat atas tu begini, begini. Lepas tu kita pun ikut juga berapa baris, berapa line tu semua tulis A, 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 A. Sampai ke bawah. Dan kita tiru juga. Kita memang kena ada model. Kita tak mungkin boleh hidup ya sendiri-sendiri. Begitu juga kajian psikologi ini tuan-puan. Pernah ada satu kisah di mana seorang bayi ya, dia terlantar di hutan. Ini kan ada pernah satu masa dulu kan. Dan bila terlantar di hutan, dia tidak mampu untuk bertingkah laku seperti manusia. Tapi tingkah laku dia seperti orang hutan. Sebab orang hutan yang jaga dia. Cara jalan dia pun macam orang hutan. Itu yang ada timbul dah cerita Tarzan tu kan. Sama. Sebab apa? Sebab Tarzan ni dia duk ikut siapa yang portray pada dia. Idol dia. Ataupun contoh dia. Walaupun sebenarnya dia boleh je buat benda macam kita. Tapi dia belajar daripada orang hutan. Maka hidup dia seperti orang hutan. Itu juga satu kajian ditunjuk. Dia letak spesies chimpanzee dengan spesies manusia. Dia nak tengok macam mana spesies chimpanzee dengan manusia ini dia pandai mengikut, pandai mencontohi, pandai meniru. Jadi dia letaklah kacang ni dalam sebuah kotak dan kotak ni bila nak ambil tu dia kena ada cara-cara step dia. Semua keseluruhan dia 5 step. Dan bila dia tunjuk, dia demonstrate pada chimpanzee tu, jadi chimpanzee tu tengok aja, chimpanzee tu pun ikut 5 step. Dapat kacang dia makan. Lepas tu bagi pula pada manusia ni kan, dia letak kat situ, manusia pun sama ikut step. 5 step tu betul. Tak lama tu tuan puan, kotak tu ditinggalkan macam-macam tu. Satu hari dia datang, dia ambil letak kacang. Dan chimpanzee tinggal, yang anak-anak manusia ni pun tinggal. Dan dia tengok balik macam mana budak ni ingat tak 5 step. Chimpanzee ingat tak 5 step. Sampai pada anak-anak manusia ni 5 step tu dia ingat. Terus ikut. Ikut terus 5 step. Dan dia boleh ingat, dia tahu. Tapi chimpanzee ni dia guna shortcut. Dia tak ingat dah 5 step. Dia jadi 2 step atau 3 step. Mana yang boleh dipatahkan dia akan patahkan terus habis. Jadi nyatalah cantiknya manusia ini kerana dia mampu untuk mengikut peraturan. Dan mengikut peraturan itu adalah lambang kita perlu ada contoh teladan dalam hidup kita. Hari ini anak-anak remaja kita tuan-puan, dia kehilangan tau satu ikon, satu idola, contoh teladan. Saya bila banyak buat program dengan para remaja ni, saya bagi tahu pada mereka sebenarnya yang mempengaruhi sikap kita ada 3 elemen penting.
Yang pertama keturunan, itu kita cerita sedikitlah. Lepas keturunan, pemakanan, lepas pemakanan, persekitaran. Dan persekitaran itu terbahagi pada tiga lagi pula. Ini daripada perspektif psikologi lah ya. Bila persekitaran ini terbahagi kepada tiga, apakah dia? Yang pertama, peraturan. Peraturan membentuk manusia itu manusia. Kemudian bila kita reflect balikkan modus operandi Islam macam itulah. Dalam Islam ada hukum dia. Ada halalnya, ada haramnya, ada wajibnya, ada makruhnya, ada sunatnya. Jadi kita hidup dengan peraturan. Makan pun ada peraturan dia. Dia jadi indah. Kita duduk dekat dalam rumah, ada peraturannya. Keluarga ada peraturannya. Dia jadi mulia, dia jadi bermaruah. Kalau makanan tidak ada peraturan, apa yang kita jumpa semua makan? Kayu itu pun kita makan tu buat. Kan? Selipar pun kalau boleh buat sup, sup kita makan selipar. Sup apa sup? Selipar kita kata kan. Sebab tak ada peraturan. Jadi cantiknya manusia, manusia ini jadi manusia yang bermaruah. Manusia yang mempunyai beridentiti tinggi dan juga bernilai kerana ada peraturan. Kemudian yang kedua tuan-puan, apa dia? Komunikasi atau respon balas. Dalam Islam, komunikasi dan respon balas yang terbaik adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran seolah-olah berdialog, hudan linnas, seperti petunjuk bagi manusia. Dialah kawan kita, dialah sahabat kita, dialah tempat memberi motivasi pada kita. Al-Quran seolah-olah komunikasi dan mukjizat terakhir adalah komunikasi daripada Al-Quran. Okey, yang ketiga apa dia? Teladan. Rupa-rupanya nak membentuk sikap ni kita perlu ada teladan. Saya pernah satu masa tu, seorang ibu dia cakap, Tazah tolong nasihatkan anak saya. Saya tak tahu, dia rimas tengok anak saya. Anak saya ni dekir, tak mau dengar cakap. Macam tu lah, macam-macam lah. Anak remaja, umur 18 tahun. Jadi saya kata boleh, tapi bagi saya masa seminggu untuk saya tengok dia dulu. Saya tengok dia dulu. Kemudian waktu makan, waktu apa, saya tengok dia. Saya pandang dia terjauh. Tuan-tuan, Masya Allah, yang minta tolong saya ni adalah bos saya tau. Dan saya perhatikan dia, cara dia, gaya dia duduk, gaya dia tengok handphone, gaya dia respon dengan kita sebiji mak dia. Sebiji pun saya tu, kan? Jadi saya kata, ah, sudah. Maksudnya, anak-anak itu dia akan mengikut mak dan ayah dia juga. Jadi mak ayah dia itu adalah teladan pada diri dia. Jadi kemudiannya, tuan-tuan, bila kita ceritanya pada budak remaja ini, saya kata, okay, daripada banyak-banyak ni, ya, teladan, kemudian pemakanan, sebagainya, apa kat ni awak rasa saya perlu bantu? Masing-masing tuan-puan kata apa? Teladan. Mereka tak ada teladan yang boleh dicontohi. Ya Allah, dia dengar macam tu, saya rasa sepak sangat. Sebab apa? Dia tidak mampu melihat benda yang baik ataupun tak, macam seorang tak ramai. Tak ramai yang ada di dalam masyarakat atau mungkin dalam keluarga dia yang boleh dijadikan contoh teladan. Tapi kau tengoklah, tengok apa ni, Hafiz Mahizin. Mahizin tu dia jadi dia punya rangsangan, motivasi, semangat, cemburu dia. Dia menjadikan Mahizin itu sebagai idola dia ataupun sebagai teladan dia. Dan untuk kita berjaya, kita perlu dan wajib ada teladan. Allah tahu itu. Sebab itu Allah tidak menghantar hanya satu rasul. Dia menghantar 25 rasul. Yang wajib kita imani lah pula, tak ada pilihan. Wajib kita beriman dengan 25 rasul tu. Dan bila dah wajib kita beriman dengan rasul, bermaksud 25 rasul ini perlu kita tahu dia punya sejarah, latar belakang dan sebagainya. Kemudian jadikan dia sebagai contoh teladan dalam hidup kita, Masya Allah. Jadi tuan-puan, nyatalah sebenarnya kalau kita ambil begini, Allah menyebutkan, seandainya mercu atau matlamat hidup kita adalah untuk mencintai Allah, maka kita perlu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbunahum tahubbillah walladina amanu asyaddu hubban lillah. Memang kita banyak sangat sayang banyak benda ni, semua benda kita sayang. Dan seolah-olah kita menyayang sesuatu itu sama taraf sayangnya kita pada Allah. Tapi orang-orang yang beriman dia sentiasa mengasihi Allah lebih daripada apa yang ada di sekeliling dia. So bila nak sayang pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehingga akhir ayat. Ya, hayat ayat sehingga akhir ayat. Maksudnya Allah menyatakan, kalaulah kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Jadi Allah dah hantar dah Nabi. Jadikan Nabi sebagai idola kita, sebagai contoh teladan kita, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah. Apa yang disebut oleh Ustazah ketika menyampaikan pandangan dan juga ideanya, maka ketika itu pemikiran saya teringat
tentang kes apa ni, kebakaran di pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Semalam Ketua Polis Kuala Lumpur membuat pendedahan mengenai tangkapan 7 orang anak-anak remaja sekitar 11 hingga 18 tahun, dan wajah mereka pula ditular di menerusi media sosial. Sekejap saja sebelum daripada polis membuat kenyataan, berita mengenai mereka telah ditular di dalam laman sosial, menyebabkan Ketua Polis memanggil sidang media secara mengejut kerana tidak mahu perkara itu disebarkan lebih meluas lagi dan perkara lain yang lebih buruk turut berlaku. Maka saya tenung kepada wajah anak-anak 11 hingga 18 tahun ini, dan saya cuba mencari apakah, di manakah silapnya sehinggakan mereka ini sanggup mengambil tindakan seolah-olah puncanya adalah khianat, dendam, membakar, menggunakan bahan api untuk membalas dendam itu. Bermacam-macam ceritalah disampaikan, dan kita terbayangkan di manakah silapnya kepada mereka ini. Bila ustazah sebut mereka ini memerlukan dorongan, memerlukan bimbingan, memerlukan idola ataupun contoh ikutan, teladan, sehingga sanggup mengambil tindakan sedemikian rupa. Tapi kes ini masih lagi dalam siasatan dan juga akan dibawa ke mahkamah. Maka justru itu kita mengingati kepada anak-anak kita, kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, supaya kita nak pastikan mereka ini pengaruh persekitaran, pengaruh kawan-kawan, pengaruh luaran termasuk teknologi, IT, gadget dan sebagainya telah menyebabkan pemikiran mereka boleh tertumpu ke arah suatu tindakan di luar batasan. Sehingga kan Hafiz kata kalau nak mengambil pemadam ketika usia 13 tahun pun dikira sebab kesalahan yang sangat tidak boleh dilupakan. Tapi hari ini anak-anak kita, remaja kita telah sanggup melakukan sedemikian rupa. Maka inilah yang kita katakan peranan kita, komuniti, ahli keluarga, masyarakat perlu memikirkan supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Baik, soalan seterusnya kepada saudara Hafiz. Kita dengar Hafiz untuk mencapai, untuk menjadi seorang yang berjaya dalam bidang ataupun karier yang diceburi ini, terpaksa menghadapi pelbagai rintangan lah, termasuk apa yang dipandang serong oleh masyarakat, menempuh jalan ke neraka umpamanya. Tetapi bagaimana Hafiz menggunakan kekuatan yang ada, yang Allah Ta'ala berikan, untuk kita sentiasa berfikir secara positif dalam bidang kerjaya, dalam bidang rumah tangga? Begitu dahsyat ujian yang Allah Ta'ala berikan. So bagaimana kita menggunakan keupayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, keistimewaan akal, ilmu, pertimbangan, prinsip, akidah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Macam mana semua elemen-elemen ini mampu menjadikan diri kita lebih bermotivasi untuk terus menempuh kejayaan dalam kehidupan kita? Sebelum menjawab itu, jadi saya nak tambah sedikit lah tadi dekat sedikit pasal itu kan. Kita kena jaga anak-anak kita lah tuan-tuan lah. Sekarang ni itu, daripada 7 orang tadi tu, 6 positif dah. Confirm lah. Nampak anak-anak kita dah muda, lebih juang ni. Janganlah risau, tegur lah. Saya rasa kadang-kadang kita rasa bersalah pula. Kan kita buat program agama mana sini, sana sini, program itu, program ini, tapi tak ada lagi. Jadi itulah saya rasa kita kena, ini tanggungjawab kita bersama lah. Bila sebut tadi, kalau kita di sini nak jadi positif, nak jadi berjaya, saya kata saya pun belum, belumlah berjaya mana. Tapi mungkin sekadar berkongsi, sekadar nak memberi inspirasi, mungkin sedikitlah cerita yang boleh kita sama-sama kongsikan. Tuan-tuan, apa yang kita fikirkan itu Tuhan akan bagi pada kita. What do you think in your mind? That's what happened to you. Semua orang pun saya rasa pernah jadi macam tu. Kalau kita nak berjaya,
dalam minda kita, itu yang pertama sekali. Kalau minda kita nak berjaya pun tak boleh nak fikir, susah. Saya ramai bertemu dengan banyak, saya ramai kawan-kawan sekarang ni. Kalau nak cerita pasal community anak-anak muda yang berjaya pun ramai, tuan-tuan. Saya dah jumpa umur 19 dah jadi jutawan. Umur 20 dah ada kereta 4-5. Bukan kereta ayah dia, bukan, dia beli cash. Sebab sekarang ni orang dah pandai, makin lama makin bijak. Tidak seperti kita, tidak seperti saya. Kalau kan saya, sekarang saya umur 33. Ha? 12 tahun, 13 tahun dulu masa saya umur 20, apa pun tak ada lagi. Kan? Nak pakai kereta pun nak kena minta dekat ayah. Sekarang ni umur 19 pun dah boleh. Saya kena jumpa dengan diorang, tuan-tuan. Saya jumpa diorang ni. You buat apa umur 19 ni? Ha, jual dadah ke? Ya, tanya juga. Itu ayat paling senang kan? You jual dadah tu. Itu lah. Kan? Saya buat export. Import-export. Macam mana? Dapat order sini. I subuhkan company. Orang ada order barang. I ambil daripada China. I bawa, I hantar. Dan viral pula lagi gini. Income 400,000 sebulan, Masya Allah. Bayar zakat tak? Bayar bang. Saya bayar. Berapa zakat? 2.5%. Orang dia tahu pula. Kan? Kita dah ingatkan dekat ni kan? Tuan-tuan, apa yang sebenarnya, apa yang dia kita tahu di mana, bagaimana mereka berfikir. Anak-anak sekarang dah pandai, tuan-tuan. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp lagi lah laju. Pada kita nak tularkan benda-benda yang ini boleh. Benda-benda yang sensasi-sensasi gosip ni boleh, nak buat macam tu, kuasa di tangan kita. Tapi kalau kita nak manfaatkan benda tu untuk benda yang lebih baik, sejuta benda kita boleh buat. Apa yang kita fikirkan, tuan-tuan? Kalau tak percaya, kan, ya ke apa yang kita fikirkan itu yang kita dapat? Ya. Saya kenal lah ada orang jiran saya kan, nak sangat Maggi kuning, ustaz. Nak sangat beli Maggi kuning. Dia cakap dengan orang, ui Maggi kuning ni spek 1.5 SE. Oh, Maggi kuning gitu begini. Tapi bila dia balik, saya patutlah kereta aku tu. Ha, tak beli lagi. Kan? Lepas tu esoknya bini dia ajak pula, bang, jangan kita pergi bang. Test drive. Kan? Tak, saya tak nak yang warna ni, saya nak yang warna kuning juga. Okey, kita pergi buka warna kuning. Oh, dia dah rasa. Dia dah rasa, dia dah bayangkan, dia dah ambil gambar. Dah bagi tahu dah. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan lepas tu dia pakai Maggi warna kuning tu. Sebab apa-apa yang dia fikir tu yang dia dapat. Saya pernah bertanya dengan remaja tadi ni. Okay, what's next? Dia dah beli Mustang. Dia bermula dengan 5 Series yang baru pula tu. Dia boleh tanya kita, bang nak beli bang, RM170,000 je nak jual. Dia pula tanya kita, kita nak tanya dia kan. Oh, dah beli, lepas tu sekarang beli kereta apa? Mustang. Oh, lepas ni nak beli apa? Tengoklah. Nak beli Hummer kot. Ya Allah. Kita pun tak tahu. Sebab minda saya, pada saya, saya punya fikiran pun tak sampai macam tu. Tapi dia dah telah set bar higher. Itu yang orang katakan, set the bar higher. Lebih tinggi dan tinggi. Tapi itu tak apa. Apa yang kita fikirkan, kalau kita nak jadi orang baik, kalau kita nak jadi orang yang berilmu, kita nak jadi orang hebat, kita nak jadi pemimpin yang bagus, kalau kita nak jadi tauladan yang hebat, semua insyaAllah kita boleh dapat. Number one, yeah, think about that. Sebab yang hidup ni macam cermin. Law of attraction memang sentiasa kita tahu. Kalau kita senyum pada orang, insyaAllah orang akan senyum pada kita. Kalau kita marah pada orang, kalau kita benci pada orang, benci balik yang akan kita dapat. Love will attract love. Anger will attract anger. Money will attract money. Tak salah. Saya pun nak jadi jutawan. Fikirlah nak jadi jutawan. I am me. Dia dapatlah. Sebab dan fikiran dia ni je. Duit dan kejayaan dan nak bantu orang, nak itulah dia kena ada sambungan dia kan. Jangan lupa bayar zakat, tuan. Saya ada kawan satu orang, saya menjaga kurta juga, kami buat tu menjaga kurta juga, menjaga kurta lah. Ada satu kawan saya ni sebaya saya berhenti kerja nak menjaga. Dia kata nak berhenti kerja, bagus, berhenti. Bila nak berhenti? Dah berhenti dah. Sudah. Ada modal lah. Okey, nak meniaga baju. Meniaga. Sekarang tuan-tuan buka, kita bagi galakkan, bagi dia kata idolanya saya, Allah. Aduh, aku buat salah kan, nanti kan kena marah pula kan. Tapi kita tolonglah bagi bimbingan dan sebagainya. Tuan-tuan, sekarang lagi berjaya pada saya. Dekat Bangi Gateway, dia ada 5 kedai. Bawah, atas, tepi, kiri, kanan. Satu hari, cakap pada saya, sale ni tak naik-naik lah, ni kenapa? Ni nak kita dapat zakat.
nak kumpulkan zakat. Nak berjaya, boleh berjaya. Tapi tanggungjawab pada agama jangan lupa. Saya kata, apa ni dah tengok, tengok akaun, tengok tengok perancangan, tengok marketing ni semua dah okey ni. Oh, aku lupa. Zakat dah bayar belum? Dia kata, oh tu lah aku tak bayar lagi. Memang once aku bagi tahu semua bayar. Kenapa tak bayar-bayar lagi? Entah, aku nak tunggu kau cakap. Oh, kita berkata, mungkin pasal tak bayar zakat. Susah nak berjaya. Kejayaan tu ada tapi dia tertunda sikit. Bila cakap pasal zakat ni, punya the power of giving back kepada dah berjaya sana sini, dah kaya apa semua kan, you kena bagi balik. Kan? Dia kata, tapi macam mana nak kira 2.5? 2.5 ni, you berapa you rasa sekarang ni, you nak bagi 2,000, 3,000, you anggaplah itu 2.5. Dia keluarkan 10,000 tuan-tuan. 10,000 kalau kita equivalentkan kepada 2.5, you times 40, the next month itulah sale dia. 400,000 sale. Masa bulan puasa tadi. Masya-Allah. Allah bagi rezeki bukan pasal jual barang kaya lah. Dia buat produk sendiri, ambil produk orang lain, beli kat Vietnam, hantar jual. Ni orang nak niaga macam-macam saluran. Kalau kita bayangkan, yes, aku nak target 500,000 punya sale. Dia bayar 10,000 duit zakat. Pada dia inilah 2.5% yang dikeluarkan. Itulah gandaan Allah bagi 40 kali ganda lagi apa yang dikeluarkan. Yang pertama, apa yang kita fikirkan. Dan yang nombor dua, pada saya untuk ringkaskan, seterusnya, apabila kita dah target dan kita kena buat, kita kena ambil beberapa prinsip, tuan-tuan. Saya rasa tak pernah orang yang berjaya ni, dia tidak jujur. Kalau dia tidak jujur, kalau dia menipu, dia belum berjaya lagi. Kalau kita tengok, oh kriteria orang yang berjaya, yang pertama dia akan jujur. Nombor dua, dia tidak akan lokit untuk memberi pandangan, buah fikiran, sumbangan dan sebagainya. Kalau you rasa you berjaya tapi belum mampu, oh you tak kena sejukah kamu lagi, tak kira anak mak, lihatnya, nak lagi belum berjaya lagi. Kalau kita rasa, saya duit tak banyak ni tapi saya rasa saya dah berjaya, insyaAllah mesti nak keluarkan. Ikhlas. Kita hebat memberi. Hebat bagi semula. Orang tanya pandangan, dia apa strategi tu? Ustazah cantik muka, pakai produk apa Ustazah? Tuan tu dia beritahu, cari lah sendiri, ayam ni. Itu pun tak nak bagi tahu. Nak cantik pun kita kena kut. Kan? Kita tahu kita dah berjaya mencapai, jadi cantik apa semua hebat. Pun tak nak cerita, tak nak bagi tips. Kita perlu beritahu. Kalau kita berjaya, itu tanda-tanda orang yang berjaya. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan di sini lagi hebat daripada saya. Kita pun mungkin ada mentor dan reference kita yang lebih hebat. Kita tengoklah sikapnya sama saja. Di mana-mana saja semua sama. Orang yang berjaya itulah sikapnya. Kalau kita nak kata apa macam mana cara nak berjaya, saya pun belum berjaya. Saya pun belum tentu nak berkongsi semua. Tapi kita tengok idola kita, kita tengok mentor kita. Di situ kita akan dapat tahu. So, yang terakhir, yang ketiga, saya tambah sikit, untuk berjaya memang kena cari mentor. Ada orang sekarang kata, oh saya nak berniaga 19 tahun, 20 tahun, saya dah jadi jutawan bang, saya tak pernah dengar cakap abang. Tak boleh. Kita kena cari mentor. Carilah mentor yang boleh kita rujuk, jumpa dan konsult dan sebagainya. Nak cari international mentor pun tak apa, yang kita mungkin takkan berjumpa. Tapi cara yang terbaik, nak belajar Quran, nak hebat belajar Quran, kena cari ustaz-ustaz yang hebat. Nak cari, nak belajar ilmu psikologi, kena cari pakar-pakar yang hebat untuk kita bentuk keluarga dan sebagainya. Nak jadi businessman ke, kita kena jumpa dan cari orang yang terhebat. Nampak anak-anak pun dah bising dah. Saya rasa cukup di situ saja dulu Ustaz. Okey Ustaz, silakan. Terima kasih Hafiz. Saya tertarik itu satu falsafah. Apa yang awak bagi, awak akan dapat balik. What you give, you get back. Itu. Kalau kita nak orang senyum pada kita, kita kena senyum dulu pada orang. Kalau kita nak orang tu hormat dengan kita, kita mesti hormat dia dulu. Kalau kita nak orang itu kasih sayang kepada kita, kita kena kasih dan sayang dulu kepada orang itu. Kalau kita nak kita dapat kebahagiaan, kita kena bagi dulu kebahagiaan kepada orang lain. So kita relatekan dalam kehidupan kita ni. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada sahabat, jiran, tetangga. Kadang-kadang kita bermasalah, kadang-kadang kita mempunyai kekangan dalam kita bermuamalah, berhubung dengan orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin kerana apa yang kita buat itu tak betul, maka pulangannya tidak betul kepada diri kita. Kalau kita buat itu satu benda yang betul, maka Allah Ta'ala akan bagi balik benda itu betul kepada diri kita. Justru itu saya setuju sangat tentang soal zakat. Soal zakat.
Itu PPZ pun selalu kempen supaya bayar zakatnya. Satu, zakat adalah tanggungjawab agama, tanggungjawab kita terhadap agama. Tetapi dia bukanlah untuk manfaat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia adalah untuk manfaat diri kita sendiri. Apa yang kita bayar, apa yang kita keluarkan, zakat ataupun sedekah, bantuan atau pertolongan, dia semata-mata adalah untuk membantu diri kita sendiri. Mungkin kita bisnes, Hafiz sebut bisnes tadi, bisnes tak berjaya. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tidak sempurna. Mungkin kita ada masalah hubungan dengan jiran, tetangga, kawan kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena pada diri kita. Kita ada masalah hubungan suami isteri, bergaduh, bermasam muka, bertengkar dan sebagainya. So kita kena flashback, kita kena muhasabah balik apa yang tidak kena dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh daripada Allah, kalau kita tidak sayang pada Allah, Allah tidak akan memberi kasih sayang kepada diri kita. Justru itu Ustazah, ini mungkin soalan yang terakhir. Bagaimanakah sebenarnya kita perlu menjadi diri kita sendiri? Dalam hidup kita di atas muka bumi ini, bagaimanakah kita perlu menjadi diri kita? Kita perlu mempunyai jati diri kita sendiri. Kita perlu mempunyai identiti Muslim kita sendiri. Apakah panduan, apakah resepi yang diajarkan oleh agama kita Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah perfectkan lagi, sempurnakan lagi bagimu agamaku. Dan Allah mengarahkan kepada kita supaya kita mengikut Islam sebagai dina. Islam ni adalah din. Ma makna din? Nizamul hayah ataupun cara hidup. Jadi kita punya IME ataupun kita punya personality dan sebagainya tuan-puan, identiti kita tuan-puan yang dikasihi, dia harus pergi balik kepada Islam. Sebab hakikatnya diri kita ni milik Allah. Sama, saya sangat tertarik bila kita bincang pasal zakat tadi. Saya ada anak-anak muda, dia kumpulan piu-piu ni ya. Dia punya target dia bukan ikut kata okay, tahun 2017 ini target dia tahunan dia nak dapat 100 ribu contohnya kan. Tak ada, dia bukan target 1 ribu ke 200 ribu ke apa ke tak. Dia target nak bayar zakat tahun ini berapa. Jadi dia go for, let's say dia nak bayar zakat lah, sebulan mesti at least lah keluar 1,500. Jadi kalau macam tu pendapatan dia kena 40 ribu. Jadi dia kira by zakat tu berapa dia punya target untuk bayar zakat. Okay, dia kata 30 ribu, macam tu. Jadi berapa dia punya pendapatan dia? Nah, target dia go buat bayar zakat. Jadi Masya Allah, bila saya tanya dia kenapa target bayar zakat, Ustazah, dia kata duit kita sebenarnya bukan milik kita, itu milik Allah. Allah entrust sahaja, Allah percaya kat kita je, Allah iktiraf kita yang menguruskan bagi jihad. Jadi kita ni harta banyak sangat di atas muka bumi ni, kita yang kena cari Ustazah. Kalau kita tak cari, orang lain akan jadi. Betul juga kan, sebab rezeki banyak di luar sana tu. Dia tengok siapa yang berusaha mendapatkannya. So kalau kita tak berusaha, kita memang tinggal dalam keadaan kita je lah, tahap kita sajalah. Memang rezeki itu daripada Allah. Tapi tengok sekali lagi bagaimana kita mengusahakannya. Tengok orang Cina, orang India, wow kan? Dia menunsun strategi dan sebagainya untuk mengkayakan diri dia. Tapi beza mereka dengan kita, kita deal ataupun pegang urusan harta, duit, kewangan, kekayaan ini bagi pihak Allah. Itu bukan kita punya. Duit dalam bank tu, kita mati, innalillah, bukan kita punya, tak boleh nak bawa. Dan harta kita ini sebenarnya ada tiga saja. Rezeki kita ada tiga saja yang kita telah gunakan. Itu harta kita. Yang kedua, yang kita sedang gunakan. Dan yang ketiga, yang kita sedekahkan. Sebab apa? Sebab tiga-tiga ini kita akan dapat balik di hari akhirat besok. Khasnya yang sedekah tu, akaun kita di akhirat. Habis akaun yang dekat dalam bank yang berkepuk-kepuk tu waris sedang menunggu. Ha, ya, waris sedang menunggu. Jadi kalau kita mati hari ini memang tak akan dapat.
Jadi sangat cantik kupasan itu dan melihat bahawa identiti Islam ini sangat indah. Dia meletakkan hati itu pada tangan untuk diurus, bukan pada hati untuk dicita-citakan, untuk dibayang-bayangkan, untuk dimimpi-mimpikan contoh. Macam Imam Hanafi kan, memang hati dia berkepuk. Pantang larang dia nampak seorang kalau Muslim datang selekeh. Baik, terus dia keluarkan duit pergi beli baju Islam bukan selekeh. Dia kata gitu. Jadi dia tunjukkan bahawa kita mesti ada izzah identiti Islam. Jangan asal sebut orang Islam aja, Islam ni miskin-miskin. Haa, dia kata gitu. Dan kita pun sebut Islam macam mana, orang miskin, tak peduli. Inilah dia rezeki yang Allah bagi. Kata gitu. Tapi yalah, kita nak bagi tahu bahawa kita mampu. Tapi jangan kita dengan kata lain melarat sangat, nampak sangat kita ini melarat, tuan-tuan, puan-puan. Jadi sebab itulah kita perlu melihat kembali identiti Islam ini apa. Jadi kita mempunyai sahabat-sahabat yang memang kaya raya. Antaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini duit berkepuk, tuan-puan. Duit sangat berkepuk sebab apa? Dia bekerja dulu dengan bawah pemerintahan Saidina Umar dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud dia merupakan penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Dan dia punya lantunan suara mengaji sangat dahsyat. Dan sewaktu dia dalam akhir hayat dia, datang seorang sahabat ini, dia bertanya kepada Abdullah Ibn Mas'ud. Dia kata, wahai Abdullah, dia kata, apakah yang kau mahukan? Nah, ini identiti yang dijawab. Aku hanya mahukan kasih sayang Tuhanku. Jadi identiti dia tu, dia mencari apa? Kasih sayang Allah. Allah ni reda kat dia ataupun tidak. Dia kata, Abdullah, duit engkau banyak ni dalam khazanah negara. Engkau tak ambil-ambil pun gaji kau. Berkepuk-kepuk tu. Berapa tahun dia tak ambil gaji dia. Dan kemudian Abdullah Ibn Mas'ud ditanya, kalau aku berikan pada kau, kau berilah kepada anak-anakmu. Dia kata, jangan. Biar anak-anak aku berdikari. Dan aku telah kirimkan padanya bacaan surah Al-Waqi'ah. Dia suruh amalkan surah Al-Waqi'ah ni. Dan berusaha sendiri berdikari. Dia nak anak-anak dia berdikari. Bukan kaya kerana bapak dia. Dan Abdullah Ibn Mas'ud ini, tuan-puan, merupakan orang pertama yang volunteer. Sebab dia bangga sangat dengan Islam, dengan Al-Quran ini. Dia orang pertama yang volunteer kepada Rasulullah, kepada para sahabat, untuk membaca, melantunkan ayat-ayat Al-Quran di sebelah Kaabah. Masa itu masih lagi pada zaman jahiliyah, di mana Rasulullah belum berhijrah lagi. Jadi pada tahun 13 tahun awal sebelum Nabi pergi ke Madinah. Jadi para sahabat dia merancang, dia kata, ini kita kena berdakwah juga sebab dia orang tak pernah dengar ayat-ayat Al-Quran dan dia mungkin orang tak kenal ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi biar kita alamkan supaya hati dia lunak, hati dia lembut, dia tahu ini bukan daripada manusia, ini semua daripada Allah. Dan kemudiannya bila ditanya siapa yang nak pergi, Abdullah Ibn Mas'ud terus angkat tangan, dia kata, aku nak pergi, aku nak baca. Tuan-puan, waktu itu sahabat semua melarang. Dia kata, Abdullah jangan, Abdullah, kau ni tak ada siapa-siapa, keturunan pun bukannya bagus sangat. Mari kita cuba cari keturunan yang ada kabilah yang kuat, yang stable, tinggi. Jadi bila dia baca, tak dia tak akan dicederakan atau dia tidak akan dimaki ataupun dimarah. Jadi Abdullah Ibn Mas'ud kata, jangan takut, ada Allah. Memang betul tuan-puan, dia pergi sebelah Kaabah di kita panggil sekarang ini di Makam Ibrahim. Di Makam Ibrahim, di situlah dia berdiri dan dia memulakan bacaan surah Ar-Rahman daripada ayat 1 hingga ayat 4. Sampai saja ayat 4, ramai orang-orang waktu itu datang, rarak-rarak datang. Dia pergi pukul sampai berdarah-darah, bengkak-bengkak Abdullah Ibn Mas'ud. Tapi dia terus baca dengan tenang sebab Allah ada dalam hati dia. Itu identiti dia sebagai Muslim. Dia sangat bangga dengan Al-Quran, dengan Islam, tuan-puan. Baca sehingga akhirnya. Dan bila dah habis surah Ar-Rahman itu, dia pun kembali bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan berdarah-darah. Dan para sahabat kata, apa kau dah buat dengan diri kau ni? Ini yang kita takut ni. Dan dia cakap apa? Di saat aku mendapat luka begini, aku memandang bahawa orang-orang Arab pada waktu itu pengecut. Itu yang dia nampak. Dia takut. Dia takut dengan diri sendiri. Dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan aku mendapat satu semangat yang baru. Sebab apa? Besok dia nak pergi lagi. Dah kena pukul hari ni. Tapi semangat dia nak pergi lagi. Masya Allah, itu satu nikmat tuan-puan.
apabila kita mempunyai identiti yang cukup hebat, iaitu identiti Islam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat wahyu daripada Gua Hira tu kan, dia kan sangat sedih dengan keadaan masyarakat jahiliah pada waktu itu, yang tanam anak lah, yang bunuh anak lah dan sebagainya, dengan perniagaan yang selalu ada khianat, tipu daya. Jadi sehinggalah kemudian Allah memberikan wahyu. Jadi waktu dia dapat wahyu itu, selepas itu orang-orang bangsawan menawarkan dia dengan harta kedudukan, dengan wanita, tahta dan sebagainya. Apa Nabi buat? Tak ada. Sebab dia tahu inilah identiti manusia yang hebat. Islam identiti manusia yang cukup hebat. Dia tak mampu dan tak mau lagi hidup dengan identiti jahiliah. Jadi identiti jahiliah ni kalau kita maknakan, jahil tu dia ada dua maksud. Dia jahalah kan, jahlun, dua maksud. Satu no knowledge, yang kedua no think. Yang no think, tak mau berfikir tu, lebih dahsyat malapetakanya berbanding dengan no knowledge. Jadi Nabi Muhammad SAW, dia nak identiti yang kita perlu ada ilmu, kita perlu sentiasa berfikir. Dia tidak sanggup untuk melepaskan Islam hanya kerana tahta. Dia tak sanggup melepaskan Islam, identiti yang sangat mulia ini, hanya kerana nak kahwin dengan orang yang bangsawan. Dia tak sanggup melepaskan Islam ini hanya kerana nak dapatkan harta. Jadi itulah, kalaulah Rasulullah dan para sahabat sanggup berjuang menegakkan ataupun membela identiti yang sangat murni ini, maka kita pada hari ini harus meneruskan perjuangan Rasulullah dalam membela dan menjaga identiti yang mulia. Hanya kerana dengan Islamlah wanita ini mulia sebenarnya. Hanya dengan Islamlah kita ini hebat, manusia hebat. Tapi kita tak jadi hebat sebab kita tidak mengamalkan Islam dengan erti makna yang sebenar. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustazah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, I am me. Kita menjadi diri kita sendiri, dan sudah pasti kita nak menjadi seorang Muslim sejati yang ada jati dirinya yang tersendiri. Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Nabi menyebut, aku merasa takjub dengan hal orang Islam. Aku merasa takjub dengan hal orang mukmin. Kerana apabila mereka ini mendapat suatu nikmat lalu mereka bersyukur, mereka diberi ganjaran yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka diberi musibah, azab ataupun bencana lalu mereka bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepada diri mereka. Tengoklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menjadi diri seorang Muslim ataupun mukmin, Allah Ta'ala memberi ganjaran kedua-dua belah pihak. Ajaban li amri mukmin, kata Nabi, aku merasa takjub dengan urusan orang mukmin ini. Kerana kalau dapat manfaat pun Allah Ta'ala bagi ganjaran, kalau mendapat mudarat pun Allah Ta'ala bagi ganjaran. Syaratnya, kalau dapat manfaat kena syukur, kalau kena dapat mudarat kena bersabar. Ini sifat orang mukmin ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu katakan I am me. I am me artinya kita seorang Muslim, kita seorang mukmin. Seharusnya kita mendapat ganjaran walau apa sahaja keadaan diri kita. Kita berjaya dapat ganjaran, kita gagal pun kita diberi ganjaran dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Maka itulah kesimpulan yang dapat kita ambil daripada perbincangan satu jam lebih sikit pada malam ini bersama dengan Saudara Hafiz dan juga Ustazah Isfadiah. Mudah-mudahan dia memberi motivasi kepada diri kita untuk kita teruskan. Dan Ustazah sebut tadi harta kita ada tiga tadi, harta yang telah kita gunakan, harta yang sedang kita gunakan dan harta yang kita sudah sedekahkan. Itu yang akan menjadi milik kita adalah yang kita sedekahkan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah duit. Ustazah bawa duit banyak dalam beg, nanti Ustazah sedekahkanlah. Hafiz seorang jutawan di usia 30-an. Sudah bergelar jutawan tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Kan? Sedekahkan. Nak sedekahkan pada saya pun boleh. Kan? Ataupun tuan-tuan nak sedekahkan kepada saya pun saya tak kisah.
Nah, yang penting zakah pada saya. Dan PPZ pun ada di sana kan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan kan, jangan malu, jangan segan. Nak pergi, nak keluar, singgah di kaunter PPZ. Bukan nak bayar zakat, nak tanya ustaz saya ni layak tak dapat zakat. Kan. Tuan-tuan kita duduk action di Putrajaya ni, ingat kita kaya sangat ke? Kan, suruh ustaz dalam PPZ tu kira-kira, oh layak dapat zakat. Syah, hampi dulu Syah. Yang kedua aku pi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar ini saja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih banyak Ustazah Ispadia, Saudara Hafiz yang dapat bersama-sama dengan kita. Satu kenangan yang indah dapat berbicara bersama dengan dua orang tokoh ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan semua. Aku luqali hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.